kesehatan masyarakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kali ini Posinak memborong hasil tani atau Rosita. Program Rosita ini untuk meringankan beban ekonomi masyarakat pedalaman Papua di Kampung Gigobat, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Kegiatan ini pada Selasa 14 Mei 2024. Dan Satgas Pangkas Mobile Unit 323 Buaya Mungkin Kontrak Rekol Patrik Miranmo menyampaikan bahwa kegiatan Rosita adalah sebagai wujud kepedulian Satgas Unit 323 Buaya Mungkin Kontrak untuk membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Papua, khususnya Kampung Gigobat, Distrik Sinak. Para Satria Buaya Putih Kostrat terus berupaya untuk membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat Papua. Salah satunya adalah dengan cara memborong hasil kebun dari para petani setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan upaya Satgas dalam membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar pos Satgas. Infantri Primiratno menyampaikan bahwa kegiatan memborong hasil kebun masyarakat Papua merupakan bentuk kontribusi dari Satgas 323 Buaya Putih Kostrat dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan Satgas di wilayah mereka. Lebih lanjut, Letkol Infantri Primiratno menekankan pentingnya kerjasama antara Satgas dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan memborong hasil kebun masyarakat, Satgas juga turut memperkuat hubungan baik dengan masyarakat, serta memperlihatkan kepedulian terhadap kondisi ekonomi mereka. Para petani yang menerima pembelian hasil kebun dari Satgas 323 Buaya Putih Kostrat merasa sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan. Mereka berharap upaya tersebut dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang nyata bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan pembelian hasil kebun ini menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen Satgas 323 Buaya Putih Kostrat dalam menjaga keamanan dan membantu kesejahteraan masyarakat Papua. Satgas siap dan akan terus memberikan dukungan serta bantuan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Tutup dan Satgas Letkol Infanteri Triwiratno.